tersebut, kami mendapat informasi dari masyarakat itu sekitar tanggal 14 Juni tahun 2022 melalui media sosial yang ada di BNN. Jadi setelah kami melakukan penyelidikan di desa Bangko Permata, kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Roil, jadi kami menemukan satu tempat di mana tempat penjualan narkotika jenis sabu, dan di sana kami menemukan sekitar ratusan paket BB siap jual dengan nilai 30.000 sampai 100.000 dalam satu paketnya. Dalam penyidikan tersebut, kami berhasil mengamankan satu orang yang berinisial M sebagai kepala keluarga, dan di sini beliau sudah menyiapkan tempat seperti taman rekreasi, namun taman ini digunakan untuk penggunaan penyalahgunaan narkoba. Dan di sana ada tempat kasirnya sebagai tempat penjualannya, ada pondok-pondok di mana tempat pemakaian penyalahan narkobanya. Itu keuntungannya selama satu minggu itu dia menghabiskan sebanyak 10 sampai 15 gram. Dari 10 sampai 15 gram itu meraih keuntungan di luar modal tuh sekitar 2,5 juta rupiah. Tentang bukti narkobanya, menurut pengakuan dari tersangka, beliau mendapatkan dari tetangganya, dan di daerah sama satu dusun di Sukajadi, kecamatan Bangko Pusaka tersebut.